ketemu lagi dengan saya Asti dan keluarga. Kami saat ini ada di daerah Docklands, kota Melbourne. Kami mau ikut acara kumpul-kumpul dengan orang-orang Indonesia yang tinggal di sini. Tapi kumpul-kumpul kali ini lebih istimewa dari biasanya. Kenapa? Karena kita lagi di kamar pesiar. Oke deh, let's go. Berlayar bersama Minang Sayo Melbourne. Itulah nama acara kumpul-kumpul atau gathering yang kami hadiri kali ini. Sesuai dengan namanya, acara ini diselenggarakan oleh komunitas Ikatan Keluarga Minang Sayo Melbourne. Untuk ikut acara ini, para peserta dikenakan biaya $50 Australia per orang. Sebelum naik ke atas kapal, para peserta melakukan check-in dengan menyebutkan nomor yang sudah diberikan oleh penyelenggara sehari sebelum acara. Ketika memasuki kapal, para peserta diarahkan untuk mengambil makanan yang sudah mereka pesan beberapa hari sebelumnya. Ada dua pilihan menu, nasi padang dan nasi mandi yang dimasak oleh anggota Minang Sayo. Masakan rumahan yang menjadi pengobat rindu pada kampung halaman. Nah, untuk anak-anak tersedia aneka hidangan khusus. Salah satu peserta yang hadir adalah Komjen RI untuk wilayah Victoria dan Tasmania, Bapak Kuncoro Waseso. Ia hadir bersama sang istri, Ibu Mantarina Herlianti. Dan inilah bintang dalam acara ini, para penari dari Sanggar Bagadencak Minang Sayo. Mereka membuka rangkaian acara dengan tari Pasambahan. Mayoritas para penari ini memiliki darah Minangkabau. Tapi ada juga loh yang keturunan etnik lain di Indonesia. Selain tari Pasambahan, para penari juga mempersembahkan tari Batok. Masya Allah, jadi salah satu yang disebabkan kenapa kita membuat Minang Sayo ini adalah karena keinginan kita untuk mempertahankan budaya Minang. Budaya Minang itu kepada keluarga besar Minang terutama, walaupun itu berada di luar negeri atau di mana saja berada. Sehingganya acara tadi berisi juga ada tarian-tarian Minang, anak-anak pakai baju Minang, dan itu membuat sesuatu identitas tersendiri bagi anak-anak kita, bahwasanya mereka knowing something dan it is where we are from. Usai tari Pasambahan, kapal mulai berlayar. Ketua Komunitas Ikatan Keluarga Minang Sayo Melbourne dan Komjen RI memberi kata sambutan dalam suasana yang hangat dan akrab. Minang Sayo Melbourne memang sengaja menyelenggarakan gathering kali ini di atas kapal pesiar karena ingin menciptakan suasana berbeda yang penuh keakraban, sehingga memberi kesan mendalam kepada para peserta. Ya, alhamdulillah seru. Jadi kebersamaannya, kemudian makan-makannya juga enak-enak, dan ada performance dance juga tadi, so it was fun. Pemandangannya bagus, terus pertama kali kita ini berkuis di Melbourne. Pemandangan kota Melbourne dari atas kapal menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta yang jumlahnya sekitar 160-an orang. Dewasa ataupun anak-anak, mereka antusias mengabadikan pengalaman ini dalam foto dan video. Pelayaran kian berkesan karena para peserta bisa menikmati eloknya pemandangan sambil menyantap kuliner Minang yang super lezat. Suasana akrab semakin kental ketika para peserta berkaraoke. Bukan hanya orang dewasa, remaja pun tak mau ketinggalan untuk unjuk suara. Pertama, salut dan bangga dengan kegiatan semacam ini. Tujuannya tidak hanya sekedar wisata, tapi juga mererat tali persaudaraan. Sekaligus juga mempromosikan, lihat ini karena bentangan kalau ada di masyarakat kita. Ini memberikan contoh, tadi ada tari-tarian juga dari anak-anak kita semuanya. Ini memberikan satu contoh bahwa promosi Indonesia terus berlangsung, sehingga menjadi satu tekad bersama kita agar tetap jalan. Moga-moga ini juga nanti bisa menjadi contoh bagi komunitas lain untuk terus dilakukan dalam rangka promosi. Sekaligus juga kerukunan baik internal maupun antar komunitas. Karena kita semua adalah etalase kecil Indonesia
ini ya apa namanya anak-anak tetap menjaga apa adat istiadat dan budayanya ya, mereka tetap masih bisa menari dengan hijab yang masih apa memakai hijab itu buat saya luar biasa. Yang tidak ketinggalan makanan Padangnya masih ada. Iya. Ibu ini penggemar sekali, jadi top. Kebahagiaan para peserta menjadi kepuasan tersendiri bagi komunitas Ikatan Minang Sayo yang menjadi penyelenggara acara ini. Rasanya terbayar sudah jerih payah mereka mempersiapkan acara ini. Yang menarik, meski namanya Minang Sayo, para anggotanya ternyata tak terbatas pada mereka yang berdarah Minang saja. Salah satunya Eti Ningsih. Wanita ini aslinya dari Jawa Timur. Saya kenal dengan para senior Minang Sayo dari tahun 2003. Jadi karena jiwa kekeluargaan dan kita ingin silaturahmi dengan mereka dan pengajiannya pengajian keluarga, dan sejak anak saya ikut Sanggar Bagadenca Minang Sayo, saya selalu rutin untuk mengikuti acara-acara Minang Sayo. Ditemani panorama matahari tenggelam, kapal pesiar pun kembali ke pelabuhan setelah 3 jam berlayar. Para peserta beranjak pulang membawa kesan mendalam. Asti Rastia melaporkan dari Melbourne, Australia.